Dari mana nih? Dari mana? Where did you come from? China. China. Wow, dari China. Tengok. Wow, from. Jadi duduk-duduk di sini, tengok tuh, pandai dia orang buat seperti seolah-olah lukisan itu hidup dan memberi gambaran kehidupan yang begitu harmonis di antara perpaduan kaum dengan kaum yang lain. Masya Allah. Tuh lihat. Di pulau ini ada satu tempat yang cukup-cukup menarik ya, dengan suasana yang hijau yaitu sawah padi di tepian dan bukit-bukit yang begitu cantik. Kita lihat di Depa hari ini, hari ini Depa datang untuk tengok pemandangan yang super beautiful in Balik Pulau. Ha, tengok nih. Ha, handsome-handsome kacak-kacak semua nih. Ha, dari mana? Dari Kedah. Tengok orang Kedah mai sini. Ha, cik mai Perak mai sini. Ha, orang Kedah mai sini semuanya. Jadi yang tak pernah datang sini kena datang sini tau. Sini ada pantai yang cukup cantik dan pantainya di sebelah sana. Nanti saya akan buat video di sana. Dan tuh sana tuh. Tolong di zoom sedikit tuh. Tuh dia tuh. Cantik sekali tuh kan. Ah, tolong zoom tuh. Rumahnya besar. Pemandangannya juga sangat cantik di depan, di halaman rumah. Ada pokok kelapa, bunga-bunga. Dan olahraga ya. Wah, di depan sana itu yang sedang berolahraga lari sore. Nah itu diikuti ibunya dari belakang. Dan ini menarik sekali. Semakin saya melaju kendaraan, dia semakin laju, kuat, cergas. Inilah suasana di kampung terang. Saya akan mengambil. Masya Allah, wow. Nah, sangat hebat sekali, kuat sekali ya. Wow, luar biasa. Inilah pemandangan yang semula jadi, yang sengaja saya rekam di kampung-kampung yang berada di Kampung Terang Balik Pulau. Indah sekali, cerkuat. Nah, ini. Wow, luar biasa. Oke, sahabat, bismillahirrahmanirrahim. Hari ini saya sudah sampai di tempat yang cukup famous sekali di sini. Ada tempat di Balik Pulau ini ya. Di Balik Pulau ini ada satu tempat yang sangat diminati oleh semua penduduk ya. Dan dari jauh, dari dekat semua akan datang di sini untuk mengambil gambar dan untuk melihat pemandangan di waktu petang yang cukup indah sekali ya. Nih. Wow. Oh, tengok nih. Semua suka sangat seronok sampai sini. Dari mana?
Dari mana nih? Dari mana? Where did you come from? China. China. Wow, dari China. Tengok. Wow, from China. You see. Semua happy di sini. Tengok nih. Wah, ternyata ini dapat menarik pelancong-pelancong dari China untuk sampai di sini makan durian, dan juga untuk mengambil gambar di sini. Wah, luar biasa nih. Oh, tengok nih. Wow. Oke. Welcome to Malaysia. Ini jadi semua pelancong-pelancong yang datang dari China. Dia datang dari China, kemudian tujuan dia ke Pulau Pinang untuk makan durian. Bila di sini, maka akan mengambil gambar di area sini. Memang best sangat. Oke. Oke, sahabat-sahabat, terima kasih. Jangan lupa untuk follow TikTok saya untuk mengetahui bagaimana area di Pulau Pinang ini. Itu dia. Oke.